teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal tentang turunan fungsi trigonometri. Oke, ini dia soalnya. Tentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 tan x. Oke, fungsi fx dari soal di atas berbentuk perkalian. Bentuk umumnya ditulis fx sama dengan u kali v. Maka diperoleh u sama dengan 2x pangkat 3, v sama dengan tan x. Rumus umum turunan fungsi aljabar yang digunakan dalam menyelesaikan soal ini adalah jika diketahui fungsi fx sama dengan ax pangkat n, maka turunan pertama fungsi fx ditulis f aksen x sama dengan n ax pangkat n min 1. Dari soal di atas, turunan pertama fungsi fx berbentuk u kali v ditulis f aksen x sama dengan u aksen v plus v aksen u. Maka kita akan mencari turunan pertama fungsi u dan v, u aksen dan v aksen. U aksen sama dengan 3 kali 2 x pangkat 3 min 1 sama dengan 6x pangkat 2. Kemudian V aksen sama dengan sekan pangkat 2x. Maka F aksen x dari soal di atas adalah 6x pangkat 2 kali tan x plus sekan pangkat 2x kali 2x pangkat 3 sama dengan 6x pangkat 2 tan x plus 2x pangkat 3 sekan pangkat 2x. Ini dia jawabannya. Oke, sekian pembahasan soal tentang turunan fungsi trigonometri untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Kalau ada pertanyaan, follow akun media sosial Matematika TV berikut. Sukses selalu ya!